Jika limit x menuju 0 dari gx per x sama dengan setengah, maka nilai limit x menuju 0 dari gx per akar 1 min x dikurangi 1 adalah, kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui adalah limit x menuju 0 dari gx per x sama dengan setengah. Ini yang kita ketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah limit x menuju 0 dari gx per akar 1 min x dikurangi 1. Oke. Untuk yang ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 1 min x ditambah 1 per akar 1 min x ditambah 1. Ya. Kita kali dengan sekawannya. Hasilnya akan sama dengan limit x menuju 0 ini kali ini. Kalau yang atas kan tinggal gini, gx per, nah, yang ini kita kalikan akar 1 min x kalikan akar 1 min x. Dapatnya adalah 1 min x. Min 1 dikalikan 1, dapatnya negatif 1. Dikali dengan akar 1 min x ditambah 1. Hasilnya akan sama dengan limit x menuju 0, gx, ini 1 dikurangi 1, 0, tinggal min x, otomatis jadi gini, min gx per x dikali akar 1 min x ditambah 1. Oke, sama dengan limit x menuju 0 dari gx per x kan ini ya, setengah, ini ada minnya, berarti min setengah dikali, yang ini tinggal substitusi, akar 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah min setengah dikali 2, dapat negatif 1, ini jawabannya.